bertempat di Aula Kantor Lembang Saloso, Kecamatan Rantepao, dan Aula Kantor Lembang Buntu Tagari, Kecamatan Denpina, Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbunan, kembali menyerahkan bantuan langsung tunai tahap 3 ke warga terdampak COVID-19. Penyerahan BLT disaksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Rita Rasinan, Kepala Lembang Saloso, Camat Rantepao, Kepala Lembang Buntu Tagari, Jubir COVID-19 Toraja Utara, anggota TNI, dan anggota kepolisian, serta pendamping desa. Dalam arahannya, Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbunan menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tujuannya untuk meringankan beban warga akibat dampak pandemi COVID-19. Kalatiku juga berpesan agar warga senantiasa patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19. Sebelum membagikan BLT kepada warga, Kalatiku mengajak warga untuk berdoa agar pandemi COVID-19 cepat berlalu.